يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang dihormati lagi dikasihi Fadil yang berbahagia pengerusi majelis Yang berhormat Tuan Haji Zaidi Abdul Talib Esko Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan Fadil yang berbahagia Sahabat saya Dr. Syihabuddin Bingham Rektor College Universiti Islam Zulkifli Muhammad Ashabul Afadil Tetamu-tetamu kehormat Terdiri daripada pensyarah-pensyarah Yang datang daripada IPT PAS Seterusnya Kepada pengarah dan ahli-ahli jawatan kuasa program kami Sahabat-sahabat seperjuangan Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Saya banyak setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang yang penuh dengan barakah ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dalam satu program Untuk kita melahirkan generasi kepimpin Yang menjadi topik yang sangat besar di dalam agama Islam Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ingin mencipta manusia datang ke dunia Maka Allah berbincang dengan malaikat isu kepimpinan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Maksudnya Dan ingatlah wahai Muhammad Ketika Allah berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku akan cipta di atas muka bumi ini manusia yang bakal menjadi khalifah. Lalu dijawab oleh malaikat, Adakah kamu wahai Allah mencipta
makhluk yang akan menumbahkan batu, membinasakan muka bumi. Mengapa tidak diutuskan makhluk di kalangan kami yang yaitulah para malaikat? Kerana kami bertasbih kepada kamu dan kami menyucikan kamu di sepanjang masa. Maka Allah memberi jawaban, sesungguhnya kami mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Memberi gambaran kepada kita bahawa isu kepimpinan ataupun khalifatullah fil ardh merupakan suatu yang sangat besar. Dan alhamdulillah, serta ucapan syabas saya tujukan kepada para hadirin hadirat, rakan-rakan sekalian yang telah dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita berada di atas landasan perjuangan Islam. Dan saudara dan saudari berada di atas landasan untuk dibentuk, ditarbiyah, agar saudara dan saudari akan menyambung kepimpinan yang sedang dipimpin oleh seluruh kepimpinan di dalam jamaah kita sebagai sebuah harakah Islam. Keistimewaan yang sangat ketara apabila kita menubuhkan institusi pendidikan tinggi di bawah jamaah kita, iaitulah kita ingin melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab. Bukan saja bertanggungjawab mengikut perspektif ataupun kacamata daripada barat, tetapi kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab dengan agama. Iaitulah pemimpin yang akan mewarisi kepimpinan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafaur rasyidun. Dan sesungguhnya pemimpin ini merupakan satu seni yang tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran secara khusus. Cuma Allah menyebutnya secara umum. Begitu juga tidak disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah baginda secara terperinci. Kerana seni memimpin ini akan berubah apabila berubahnya masa dan tempat. Sebagaimana hukum hakam akan berubah apabila berubahnya masa dan tempat. Di dalam kaidah usulul fiqh disebut, yataghayyarul ahkam bitaghayyuriz zamani wal makan. Itulah dia seni kepimpinan Islam yang perlu diterap. Saya sangat yakin program Kamel yang dilaksanakan ini bukan semata-mata untuk memuaskan hati kita, tetapi ianya melangkah lebih jauh. Kerana kadang-kadang seni kepimpinan ini akan lahir melalui program yang seumpama ini. Seni kepimpinan boleh lahir apabila berlakunya masalah di bangku pelajaran. Seni kepimpinan ini akan lahir apabila kita memegang jawatan-jawatan persatuan yang diwujudkan di bawah polis masing-masing.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, selain daripada memaparkan kita ulum al-matlu'ah, yakni ilmu yang boleh kita tatap, yang boleh kita baca, bermula daripada Al-Qur'an Al-Hadis dan kitab-kitab yang mu'tabar, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an ilmu yang tidak boleh dibaca. Cuma Allah menyebut la'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun, afala yanzurun. Ayat yang seumpama ini menggambarkan di sana ada ulum al-manzur, ilmu pengalaman adalah ilmu yang tidak termaktub di dalam kita. Tidak termaktub di dalam kita. Ilmu menyelesaikan masalah, ilmu seni kita menyampaikan dakwah kepada mada'uin yang berbagai-bagai di hadapan kita, semuanya memerlukan kepada kemahiran kita. Dan kemahiran ini boleh dijana melalui program yang berbagai-bagai. Saya kira program kami yang disempurnakan ini secara tahunan, insya Allah akan mampu melahirkan pelajar-pelajar IPT di bawah PAS ini, satu masa nanti akan menjadi pemimpin yang agung, akan menjadi pemimpin yang sangat berbeza dengan sekalian pemimpin-pemimpin yang lain. Kita hidup lama dan kita berpengalaman sangat lama di dalam negara kita, melihat, memerhatikan, merasa bagaimana corak pemerintahan negara dan corak kepimpinan yang dibentuk melalui acuan daripada barat, acuan daripada timur, yang tidak berasaskan kepada ilmu Islam. Ternyata mereka termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, yufsiduna fil ardh, dan banyak lagi istilah yang digunapakai oleh Allah yang akhirnya pemimpin akan membinasakan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah tiba masanya untuk kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang berpegang teguh, pemimpin-pemimpin yang sangat agung. Hatta di zaman moden pada hari ini pun, kita lihat institusi pendidikan tinggi yang ditaja oleh gerakan Islam seperti Jami'atul Zarqa di Jordan yang berada di bawah Al-Ikhwanul Muslimin, yang diberi pengiktirafan oleh dunia barat bahawa pelajar-pelajar keluaran daripada Jami'atul Zarqa Al-Ahliyah merupakan pelajar yang mempunyai kualiti yang sangat tinggi. InsyaAllah kita mengharapkan IPT yang kita tubuh di bawah jamaah kita, di bawah parti kita, khususnya yang diletakkan satu amanah yang besar di bawah Dewan Ulama PAS Pusat, kita mengharapkan sokongan daripada semua pihak, dan saya khususnya mengharapkan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi, para pelajar, agar memberi perhatian.
perhatian kepada bidang ilmu yang saya sebut. Yang pertama yaitulah ulum makruha, yang kedua adalah ulum manzura, yang lebih daripada universiti yang lain. Jangan kita membuang masa yang agak banyak. Kesempatan kita yang tidak ada tengkangan yang lain, saudara-saudara yang belum ada lagi tanggungjawab, belum berkahwin, belum ada rumah tangga, belum ada anak, kecuali beberapa individu, gunakanlah masa yang ada untuk mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam kita, dan terokailah ulul manzura, ilmu pengalaman. Jangan sekali adik-adik menyebut kalau berpersatuan mengganggu pelajaran. Ini adalah ungkapan orang yang tidak memahami hakikat perjuangan Islam sebenarnya. Kita berpersatuan, kita mencari ilmu yang tidak ada dalam kita. Kerana sangat janggal kalau kita keluar daripada institusi pendidikan kita, tapi kita terhindar mesyuarat aku di negara cawangan tak mampu. Sangat aib. Benda ini tidak ada dalam kita. Kita nak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam keluarga, tiba-tiba kita gagal. Sangat mengaibkan. Dan kalau kita tidak mencari ilmu ulum manzurah yang seumpama ini, kalau kita gagal, bukan saja saudara-saudara gagal, adik-adik gagal, tetapi umum akan mengatakan bahawa sukatan pendidikan yang wujud di dalam IPT PAS ini tidak sempurna dan tidak lengkap. Harapan daripada kami Dewan Ulama dan harapan daripada Parti Islam Malaysia PAS, kita nak melahirkan generasi yang kita terbiak ini seorang pemimpin yang hebat, yang mampu memimpin masyarakat di dalam negara kita, yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan yang mantap kepada generasi akan datang, kepada masyarakat yang ada di hadapan kita. Sebab itu di dalam perjuangan kita yang terbaru ini, kita menyebut kita ingin mewujudkan budaya politik matang sejahtera. Kepada rakan-rakan yang digelar sebagai ulama, kita tidak mahu lagi mereka bercakap di mana-mana. Mereka bercakap, kita tidak mahu sistem perbankan ribawi kemudian dia doktor. Politik matang sejahtera, apabila kita menyebut sistem perbankan yang ada pada hari ini ribawi, apa alternatif yang ada dalam Islam? Bagaimana sistem ekonomi yang diolah oleh ulama-ulama dahulu kala, kita tajdidkan balik dan kita boleh sebut ini dia alternatif sistem ekonomi Islam yang mampu memacu kemajuan yang ada dalam negara, yang boleh ganti sistem ribawi yang diamalkan dalam sistem ekonomi negara. Ini adalah budaya politik matang sejahtera. Termasuk juga di dalam isu-isu yang lain yang banyak yang mesti kita galas tanggungjawab ini. Bila kita bercakap, jangan kita bercakap perkara ini batil, kita nentang. Tapi kita mahu, apa alternatif yang ada dalam Islam, dan apakah cara penyelesaian yang telah disebut oleh ulama-ulama dahulu kala yang mampu kita ambil, kemudian kita berijtihad di dalam perkara ini supaya ianya sesuai dengan pemikiran yang ada sekarang. Sebab itulah saya sekarang kepada semua mahasiswa dan mahasiswi, mesti mendalami ilmu-ilmu yang ada di dalam kita. Menghayati bahasa Arab dan mendalami kitab-kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab,
dari 90 kasus yang ada ini adalah ilmu yang ditulis di dalam bahasa Arab. Dalamilah bahasa Arab, dalamilah kitab-kitab turas yang ada, dan kita gunakan ilmu ini dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada kita, sehingga ilmu ini kita dapat ta'ayush ma'al mujtama. Kita tidak mahu lagi ilmu yang kita timba itu menjadi jumur, menjadi beku, ataupun ilmu semata-mata menentukan hukum haram dan halal. Apa yang kita nak, yaitulah kita membangunkan agama kita, membangunkan negara, memberi kefahaman kepada umum bagaimana Islam ini menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Maknanya di hadapan adik-adik, di hadapan mahasiswa-mahasiswi, kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab yang dipikul oleh saudara dan saudari lebih besar daripada mahasiswa universiti-universiti yang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan tekad kita kepada Allah, yakin kita dengan pertolongan daripada Allah, InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya semua di kalangan kita akan menjadi ulama yang berguna di masa depan, dan supaya lahir ulama-ulama yang ada ketegasan. Namun subhanallah, kita tidak mahu lahir di bawah air intibas para alim ulama yang bakal akan menjual ilmunya dan menjual sebelum untuk mencari 2-3 ribu satu pun. InsyaAllah kita bertekad, kita semua akan bangkit, kita akan menjadi generasi yang akan bawa perubahan di dalam negara kita, dan kita lebih semangat daripada orang lain. Walaupun universiti kita tidak sehebat universiti-universiti awam yang ada dalam negara, tetapi universiti mempunyai kekuatan yang lebih kuat berbanding dengan universiti yang lain yang ada dalam negara kita ini. Saudara dan saudari sekalian, di dalam ucapan peresmian penutup ini, saya tidak nak menyambung lebih panjang daripada itu. Mudah-mudahan ucapan yang sedikit, tetapi maqalla wadad, InsyaAllah akan memberi manfaat kepada kita semua, dan mengingatkan kepada diri saya sendiri tentang tanggungjawab kita dan kewajiban kita di dalam harakah Islamiah, di dalam jamaah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada kita kemenangan di dalam perjuangan kita dan kejayaan kita di dalam pelajaran, InsyaAllah. Sekadar itu saja, maka dengan lafaz yang mulia lagi suci, Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya resmikan program penutup program kami pada tahun ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syabas kepada yang berjaya dan kepada yang tidak berjaya. Kamu bukan tidak berjaya, tetapi kamu telah memperolehi kejayaan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain berada di dalam sah perjuangan Islam, dan kamu mendapatkan jalan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita semua mempunyai satu kata, yaitulah kita akan daulahkan Islam di atas muka bumi Allah ini, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kejahilan saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.